Langsung hujan teman-teman, jadi saya mupuk belum selesai tapi hujan. Nah, bagian yang terkena air seperti ini sudah langsung larut, kemudian meresap ke tanah ya. Ini kalau pupuk bagus seperti ini teman-teman, lama-lama panas di tangan. Seperti ini, akarnya di situ, akarnya di bawah situ. Ya, mantapnya kayak gini kalau kita mupuk di gawangan mati teman-teman. Tuh, sampai di bawahnya itu. Nah, jadi enggak, jangan terlalu mepet dengan pohon. Ya, kalau kena-kena sedikit mepet enggak apa-apa lah, tapi jangan semuanya ya. Nah, saya kira seperti ini sudah cukup. Nah, 2 kilo ya. Nah, itu satu pohon. Kalau Anda telaten lagi, lebih merata lagi gitu ya. Tapi begini juga sudah bagus ya, nggak apa-apa. Ini sudah sampai sana teman-teman. Jadi jaraknya ini kalau kita lihat agak jauh ya. Ya, kalau dari pangkal situ ke sini ini kan jauh teman-teman ya. Saya ngasihnya malah mepet di situ, di gawangan mati. Oke, nah seperti itu. Karena akarnya di sini teman-teman ya. Akarnya dekat-dekat sini. Ini kalau sudah nanti ini meresap ke tanah, ini nggak lama kan meresap ke tanah. Jadi akar-akar yang dekat sini kan di bawahnya tanah ini kan juga meresap. Pupuk yang di atas ini kan meresap ke bawah. Set. Akar-akar yang di bawah di daerah sini ini kan akan sangat kencang untuk bisa menyerap unsur hara yang sudah teresap ke dalam tanah. Sebelumnya sudah kasih dolomit, kemudian organiknya itu saya kasih di pelepah ya. Dulu sudah saya review juga. Itu organiknya ini di dalam pelepah sini itu saya kasih. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya ya. Tuh, akarnya ya banyak, jadi dia makan di sini untuk organiknya sampai ke sana. Nah, jadi organiknya sudah saya kasih. Dan ini contohnya teman-teman ya, ini dulu apa namanya, kue kambing, tapi sudah ini ya, sudah hancur nih. Nah ya, sudah hancur seperti ini teman-teman. Ini dulu kue kambing, nah ini sekarang hancur seperti ini teman-teman. Nah, kan jadi pupuk organik teman-teman. Ini yang salah satu keuntungan kita pakai pupuk organik, juga menyokong ya, juga menyokong dia. Nah, nih yang tadi ya. Tuh. Jadi antara pohon itu dan pohon ini saya taruh di tengah-tengah situ, di gawangan mati, di tumpukan pelepah saya tuang di situ. Itu pupuk kandang ya. Jadi dulu kue kambing. Terserah Anda pakai kue ayam juga enggak apa-apa, kue sapi enggak apa-apa juga teman-teman. Yang penting ada pupuk organiknya. Untuk karungnya ini nggak gampang robek teman-teman ya, plastiknya juga ini sangat kuat. Ini saya tuang tadi juga masih mulus ya teman-teman, kuat sekali. Saya sampai pakai kaos tangan lagi teman-teman, karena panas ya, lama-lama panas di tangan. Ini kalau pupuk bagus seperti ini teman-teman, lama-lama panas di tangan. Modelnya ketika kita pegang itu dingin, anyep ya, hawanya kayak AC dingin. Lama-lama di tangan panas kalau tidak dipegangkan ke pupuk lagi gitu. Modelnya seperti itu ya. Nah, kita ginikan aja teman-teman. Aman aja teman-teman, sikat ya. Nah, di samping-samping pelepah ini ya. Jadi jauhnya ada sekitar 2 meteran ada saya dari pohon. Tapi sebagian terpecah teman-teman ya. Jadi nggak semuanya juga di ujung. Tapi kita ratakan seperti itu ya. Nah, seperti ini di sebelah sininya sebaiknya nggak usah teman-teman. Ini kan jalan. Ini pakai lewat orang terus. Tapi sebelah sini kadang-kadang dipakai lewat juga. Tapi saya kasih sebelah sininya karena sebelah sini lembab ya. Jalannya tidak di sini gitu. Nah, ya. Ini kita dobelin lagi. Nah, ya. Seperti ini. Seret. Ini kue ayam nih teman-teman, punya orang, punya Bapak Herman. Kita pupuk seperti ini teman-teman. Kasih satu lagi, ambil serok. Oke ya, keras seperti ini tadi ya. Nah, dobelin lagi teman-teman. Kasih makan dulu teman-teman ya, kita kasih makan. Kalau nggak begini ya kita nggak bisa ini dapat lebih maksimal teman-teman ya hasilnya. Nah, kita dobeli lagi nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Yang penting jangan di pangkalnya sini loh teman-teman ya, jangan di pangkalnya. Ya sebenarnya kalau bilang nggak apa-apa ya tetap nggak apa-apa teman-teman, cuman kan sayang
lama terpakainya pupuknya jadinya, kan begitu. Ini ada air-airnya sedikit, tidak mengapa. Kemudian kalau kita meletakkan bagian yang di sini biasanya dipakai lalu-lalang orang ya, di tengah sini, maka bisa kita kasih tapi tipis seperti ini ya. Karena kandungan air itu paling banyak itu di kawangan mati yang ada pelepahnya seperti itu ya. Dari sini mungkin ada kandungan airnya juga pasti ada, tapi lebih sedikit. Nah, jadi kita kasih juga untuk apa? Ya untuk akar yang daerah sini supaya dia menyerap. Ya. Tapi nggak dikasih juga nggak apa-apa kalau memang fokus sebelah sananya aja gitu misalkan. Kalau pupuknya nggak cukup ya sebelah sini aja teman-teman. Nah ini keren teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kawangan mati bawahnya ini bisa dimasuki pupuk nanti. Ini kan kalau hujan set mengembang ke sini teman-teman, seret masuk ya. Jadi kita pupuk itu perlu melihat ke arah mana nanti pupuk itu larinya gitu ya. Ini kan miringnya ke sana, pelapahnya di sini. Nah kita taruh di sininya, ini nanti lari ke sana. Bisa juga Anda langsung di situnya, tidak apa-apa juga teman-teman ya. Yang penting jangan terlalu dekat dengan pohonnya, itu maksud saya. Nah lihat di sebelah sana ya. Nah ini sampai ada yang temangsang-temangsang. Nah ini sebenarnya kurang maksimal kalau temangsang seperti ini teman-teman. Tapi sebagian besar pupuk itu sudah masuk ke tanah ya, seperti ini. Ini malah gowok teman-teman ya, lari ke bawah. Ini, nah seperti ini. Akarnya di situ, akarnya di bawah situ. Ya mantapnya kayak gini kalau kita mupuk di gawangan mati teman-teman. Tuh sampai di bawahnya itu. Nah ini pelepahnya sudah banyak yang membusuk. Nah jadi terus di sininya ini saya kasih dengan pupuk kandang. Nah ini tadi langsung hujan teman-teman. Jadi saya mupuk belum selesai tapi hujan. Hujannya hujan gerimis, jadi tidak hanyut, airnya tidak mengalir, hanya saja menggenang pada bagian-bagian yang lobak seperti itu saja. Performa setelah terkena hujan seperti ini teman-teman ya, langsung terkupas seperti ini. Jadi yang sudah kena air banyak itu langsung larut seperti ini ya. Nah, langsung larut mau habis ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, bagian yang terkena air seperti ini sudah langsung larut, kemudian meresap ke tanah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian yang tidak terkumpul itu langsung habis. Nah, ya. Nah, yang bagian yang tidak terkumpul langsung habis, bagian yang terpisah-pisah. Bagian yang terkumpul masih seperti ini, dan bagian yang lain yang terkena air itu larut seperti ini. Ini langsung ke tanah. Nah, ini hujan seperti ini bagus teman-teman ya. Nah, ini langsung larut ya. Seperti ini, nanti ini airnya mengering ya, itu akan meresap ke tanah. Nah seperti ini. Nah langsung habis teman-teman ya. Nah, ini kalau yaramila ya, kalau yaramila itu kena air langsung meresap. Jadi makanya kalau mupuknya misalkan anggarannya 3 kilo itu jangan langsung 3 kilo teman-teman, 2 kilo dulu, sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian baru 1 kilo kembali. Nah seperti ini. Pupuknya saya tutup dengan karung-karungnya tadi yang sudah saya pupuk ya. Ada berapa tadi yang sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sak yang sudah saya pupukkan ya. Nah, cuman kebetulan hujan jadi saya hentikan, saya tutupkan gini. Jadi plastiknya ini karungnya tebel, kemudian plastiknya utuh. Ini kalau pupuk asli teman-teman ya, plastiknya ini nggak ada yang robek sama sekali teman-teman, masih utuh, nggak ada yang lubang. Jadi saya tuang itu plastiknya masih bagus sekali, jadi bisa saya pakai tutup pupuk seperti ini. Ini saya yakin dalamnya juga tidak akan basah. Nah ya, masih kering dalamnya ini ya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pemupukan untuk menghabiskan 4 sak ini dulu, kemudian kalau besok cuacanya masih bagus saya lanjutkan lagi ya. Saya pesan 20 sak teman-teman ya, saya pesan 20 sak untuk sawit 3 hektar. Jadi saya beri 2 kilo satu pohonnya. Ya. Datang lagi guys. 10 sak. Ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-nya mana? Kanan saya. Oh, di bawahnya tuh. 10 di bawahnya nih, guys. Nah, 10, guys. Ini soalnya kalau hilang satu ini bahaya, guys. Nah, ini melanjutkan pemupukan kembali 10 sak. Kemarin sudah 10 sak, sekarang 10 sak lagi, guys.
2 kilo. Kohenya guys, tuh.